Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, kabar terbaru di malam hari ini. Tentunya Mimin ada kabar bahagia langsung dari Indosiar. Reposan dari Ibu Harsiwi Ahmad ya para sahabat. Bunda Lesti Kejora malam hari ini tampil lagi di Indosiar di program Festival Ramadan 2022. Dan akan menjadi host ya. Ada Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, Cirayut, Lesti D.A., Soimah, Fitri Karlina, Parto, Ustadz Wijayanto, dan Ajis Gagap. Jam 10 malam ini ya para sahabat, jangan lewatkan ya. Kemudian ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Malam ini kita akan seru-seruan bareng para juri. Ada Teh Fitri Karlina, Soimah, King Nazar, Parto, kemudian Ustadz Wijayanto, serta para host Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Lesti Kejora, Ruben Onsu, Jirayut di Festival Ramadan. Nantikan penampilan Hadro hingga keseruan para host hari ini ya. Jangan lupa saksikan Festival Ramadan malam ini pukul 22.00 WIB hanya di Indosiar dan video.com. Dan ada komentar nih dari akun Instagram Rizka5582. Kalau ada Bunda Lesti bakal nonton lagi malam ini. Pokoknya siap-siap begadang ya. Kemudian di kabar berikutnya ada kabar dari Leslar Entertainment. Ini ada unggahan dari Bunda Lesti dan Papa Billar ketika di acara Shopee nih. Udah berapa kali sih lihat Papa Billar dan Bunda Lesti di TV hari ini? Setel TV siang-siang iklannya Leslar, setel TV malam-malam bintang tamunya Leslar. Bahkan buka YouTube pun nontonnya channel Leslar Entertainment. Ini tandanya kamu udah Leslar akut ya. Dan butuh lebih banyak vitamin lagi dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Betul nggak sih? Mimin aja tiap hari pastinya ngubek-ngubek channel YouTube-nya Leslar Entertainment dan memutar info-info terbaru dan terupdate pastinya seputar Leslar ya. Sepertinya udah mendarah daging nih kalau nggak ada kabar atau lihat mereka jadi hambar gitu. Bener nggak sih guys? Kalau sama nih dengan Mimin, tulis di kolom komentar ya. Kemudian ada akun Instagram apartemen Bintaro buat Dedi _. Kok tahu si Min bolak-balik Instagram, YouTube, TikTok yang dicari Leslar lagi. Dan aku udah mau 2 tahun kena sindrom Leslar nih, sampai nggak tahu gimana cara berhentinya. Kecanduan banget katanya ya. Keuuan dan kekiutan Leslar. Dan ada Mama Leslar _123 nih, setiap hari yang dicari hanya Leslar yang selalu dinanti, apalagi nih kalau ada Abang Al-Fatih, makin gercep deh. Semangat terus ya untuk selalu informasi berita Leslar nih, seperti Mimin yang selalu mengupdatekan berita-berita terhangat seputar Leslar ya. Kemudian juga di kabar berikutnya nih ada unggahan dari Leslar Lovers Nusantara. Aduh, sorry bestie katanya. Apakah cuma aku aja yang melihat cowok baju pink ini mirip Papa Billar? Dan ternyata bukan ya, ini hanya mirip saja.
Ini adalah orang Korea guys, yang mirip banget perawakannya sama Papa Rizky Billar. Emang nih ya, Papa Billar tuh Korean style banget. Sampai orang Korea dikiranya Papa Rizky Billar nih. Kemudian juga ada Lisa Lovers Nusantara nih, aduh dudu dudu, katanya senang banget lihat orang Korea mirip banget sama Papa Billar. Dan Papa Billar menuliskan sebuah caption di instastory-nya, tercomeback katanya nih ya. Wah wah wah, lagi-lagi nih Papa Billar lagi nonton bola nih guys. Di iNews Live ya, Masya Allah. Keren banget nih Papa Billar dan Bunda Lesti Kejora, benar-benar pasangan yang humble, pasangan yang menginspirasi. Dan pengen nih katanya vitamin ya malam hari ini. Pokoknya buat Leslar, para Venus lovers ingin sekali imun malam hari ini. Setidaknya ada vitamin yang mengandung kekiutan. Kemudian di kabar selanjutnya ada kabar bahagia juga nih dari unggahan The Hakim Story nih pada sahabat yang diunggah kembali oleh Leslar underscore Sik. Masya Allah si ganteng Abang El makin lucu makin gemes. Ini kemarin ya ketika Bunda Lesti Kejora nge-host di acara Festival Ramadan. Dan malam hari ini Bunda Lesti Kejora akan tampil lagi loh. Dan kali ini Abang El ada di channel YouTube-nya The Hakim Story. Abang El ceritanya digendong sama Wa Irfan nih guys. Tapi Abang El malah nangis ya. Dan nangisnya tuh gemes banget. Aduh, abang-abang, si kaship, si ganteng, jangan nangis ya. Bunda Lesti Kejora langsung gercep nih. Pas ada bunda, Abang El nangisnya langsung berhenti guys. Langsung dibalas senyum ya. Aduh, cute banget sih Abang El. Ini benar-benar mirip banget sama Papa Billar ya. Kalau udah disayang-sayang nih sama Bunda Lesti, langsung berubah moodnya jadi baik ya. Dan langsung digendong aja nih sama Bunda Lesti. Abang El ketawa terus katanya nih kalau dekat Bunda Lesti ya. Kalau digendong sama Uwa Irfan Hakim langsung nangis. Nah, bagi para sahabat yang penasaran bagaimana Abang El digendong Uwa Irfan Hakim versi lengkapnya, hanya di The Hakim Story ya, jangan lupa nonton. Dan langsung ada komentar dari akun Instagram Komariah nih, Masya Allah ini gemes banget lihat Abang El. Abang El murah senyum seperti pandanya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.